Kok bawaannya ngantuk terus ya? Apa kali karena makan sahur sama makan bukanya kebanyakan? Jadi hari-hari bawaannya ngantuk. Puasa dari pagi sampai sore kok kerjanya tidur melulu. Kirain ini udah puasa ke-15 ini timbangan udah turun. Gak taunya malah naik 3 kilo. Oh alah lah. Ini mau olahraga dulu. Siapa tahu kalau jalan kaki kan keluar-keluar bakar kalori, 1000 kalori gitu bisa jadi kurusan dikit. Ini jalan bentar aja udah ngos-ngosan. Istirahat aja deh dulu di sini. Bunyinya banyak tapi kok susah banget ditangkep. Ya, nggak dapat. Mana ya? Ah, itu. Ya, nggak kenal lagi. Kok jam segini berisik banget sih bunyi kodok. Geli ah. Tambah berisik amat ini. Biar gak gangguin lagi. Orang mau duduk santai kok. Ibu, dicariin dari tadi kok malah di sini. Alah si bapak udah sampai sini aja. Ini lo tadi habis jalan santai ini cari-cari keringet biar bakar kalori, biar langsing. Iyalah bu, pulang sana ke rumah beres-beres untuk persiapan buka nanti. Bapak ini lagi nyari kodok buat mancing, siapa tahu dapat rezeki, dapat ikan bu. Iyalah bapak, pagi-pagi udah nyariin kodok, di sini aja ibu duduk nggak bisa tenang. Tak lemparin pakai batu biar nggak gangguin ibu duduk di sini. Iyalah. Bapak nyariin kodok malah ibu ngusiri kodoknya. Wala. Ya udah ini cari di belakang ibu ada banyak suaranya gangguin ibu dari tadi. Ibu mau pulang kalau gitu. Cari kodok ah. Nah. Lah. Tapi enak main dulu ya. Kalau udah sampai rumah pasti enggak ada kesempatan lagi mau main ke taman. Ini kok bunyi kok berisik banget sih? Waduh, awas ya, tak lemparin. Kok tambah banyak bunyinya? Sana jadi nggak ada orang. Main ayunan. Ada kucing. Wala cing, ini kamu puasa apa kenapa cing? Hah cing? Wala ini kucingnya. Puasa lemes banget ya nis. Kita main ayunan nis. Kucingnya keenakan. Kok meneng aja kamu ini? Enggak mau bangun apa gimana? Ih, banyak bulunya. Ih, kucing nakal.
Asik. Kok masih bunyi kodok ini, gimana sih suaranya? Kacauin ibu mau main aja. Kamu. Kok tambah banyak ya suaranya? Jangan kok digangguin terus. Tambah berisik ya. Lagi. Nah kan, udah diem. Jadi tenang deh main ayunan. Anak saya kok tidak.